Salam saudara-saudaraku, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memasuki renungan hari ini, marilah kita sama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pada kesempatan kali ini, kami dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan, biarkanlah setiap kata kalimat akan menjadi berkat bagi kami yang sudah mengikuti renungan hari ini Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu dan kuasa karunia Roh Kudus yang menyertai segala langkah yang kami tempuh hari ini Tuhan, supaya kami tetap menyenangkan hati-Mu dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita sama-sama membuka Alkitab pada Injil Matius 26 ayat yang ke-38. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Haleluya. Tema renungan hari ini, berjaga-jaga dengan Yesus. Kita sangat lazim dengan gagasan bahwa Yesus berjaga-jaga dengan kita. Yesus memperhatikan kita. Dan itulah doa dan harapan kita selalu. Akan tetapi, renungan hari ini membawa kita pada pemahaman yang barangkali jarang dikemukakan, yaitu berjaga-jaga dengan Yesus. Berjaga-jagalah dengan aku. Apa yang sesungguhnya Yesus katakan adalah, berjaga-jagalah tanpa suatu sudut pandang pribadi sama sekali, tetapi berjaga-jagalah semata-mata dan seluruhnya dengan aku. Pada tahap awal kehidupan Kristen kita, kita tidak berjaga-jaga dengan Yesus, tapi berjaga-jaga untuk-Nya. Kita tidak berjaga-jaga dengan Dia melalui kebenaran Alkitab yang dinyatakan bahwa dalam situasi hidup kita sendiri. Tuhan berusaha memperkenalkan kita pada penyatuan dengan diri-Nya melalui pengalaman Getsemani kita sendiri. Akan tetapi, kita menolak dan berkata, "Tidak Tuhan, aku tidak memahami hal ini." Dan di samping itu, ini sangat menyakitkan. Dan bagaimana mungkin kita berjaga-jaga dengan seseorang yang sedemikian tidak terpahami? Bagaimana kita akan cukup memahami Yesus dengan cukup berjaga-jaga dengan Dia di Getsemani-Nya jika kita tidak tahu untuk apa Dia menderita? Kita tidak mengetahui cara untuk berjaga-jaga dengan Dia. Kita hanya terbiasa dengan gagasan bahwa Yesus berjaga-jaga dengan kita. Para murid mengasihi Yesus Kristus sebatas kemampuan lahiriah mereka, tetapi mereka tidak sepenuhnya memahami maksud-Nya. Di Taman Getsemani, mereka tertidur karena duka cita mereka sendiri. Dan di akhir 3 tahun hubungan mereka yang terdekat dan terakrab, mereka dalam Injil Matius 26 ayat 56 berkata, semua meninggalkan Dia dan melarikan diri. Dan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 4 berkata, lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kata mereka mengacu pada orang yang sama. Tetapi sesuatu yang ajaib telah terjadi antara 2 peristiwa ini. Kematian, kebangkitan Tuhan kita, dan kenaikan-Nya. Dan para murid kini telah diisi dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan telah berkata, kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini berarti bahwa mereka belajar untuk berjaga-jaga dengan Dia sepanjang hidup mereka yang tersisa. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas renungan-Mu hari ini. Kami sudah diberkati hari ini oleh firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu ini selalu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik setiap harinya. Berkati mereka juga yang sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan.
Kami percaya renungan ini menguatkan hati kami yang selalu haus akan firman-Mu. Semoga renungan dan firman-Mu menjadi pedoman hidup kami baik rohani dan jasmani. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. God bless you.